Bandar TV, media informatif pembangunan daerah. Bupati Pulau Wali Mandar Andi Ibrahim Masdar bersama rombongan berkunjung ke salah satu rumah lansia yang mengalami musibah kebakaran di Desa Batetanga, Kecamatan Binuang, Jumat 27 Agustus 2021. Pada kunjungan ini, Bupati menyerahkan langsung bantuan berupa uang tunai sebesar 10 juta rupiah. Ini merupakan bentuk perhatian pemerintah atas musibah yang dialami oleh lansia, di mana ia memiliki anak yang mengalami gangguan jiwa yang saat ini tengah dirawat. Andi Ibrahim Masdar, Bupati Pulau Wali Mandar, mengatakan sangat prihatin atas musibah yang dialami salah satu warga lansia di Desa Batetanga. Ia juga ucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan oleh Kementerian Sosial RI melalui Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Wirajaya di Makassar dan Balai Lansia Gau Mabaji Goa. Kita mengunjungi yang kemarin kebakaran ini. Kemarin juga dari Kementerian Sosial sudah datang ke sini. Ya, saya atas nama masyarakat Pulau Wali Mandar berterima kasih sama Ibu Menteri atas perhatiannya sampai ke Pulau Wali Mandar, dan juga Dinas Sosial Pulau Wali Mandar juga sudah ke sini. Dan sekarang saya bersama BPBD Badan Bencana datang menyerahkan bantuan untuk pembangunan rumah kembali. Tapi itulah kepedulian kami, dan anggarannya ini memang rata kita berikan kepada seluruh semua keluarga kita di Pulau Wali Mandar ini yang kena bencana, baik itu bencana kebakaran maupun bencana banjir. Selanjutnya, AIM juga menjelaskan agar bantuan yang diberikan dapat dipergunakan untuk dapat membangun kembali rumah yang layak huni bagi korban yang terkena musibah kebakaran. Dan mudah-mudahan ini dapat dipergunakan dengan baik. Saya mohon kepada Pak Desa untuk bisa mengontrol, semoga tidak disalahgunakan untuk bisa membangun rumah kembali. Tim Warta Kominfo SP, Pulau Wali Mandar. Pulau Wali Mandar TV, media informatif pembangunan daerah.